Enggak, lu buat sini kok, kerja sini. Saya enggak kasih tahu, saya ada bukti kamu curi bayar ribu-ribu. Bapak tuh rumah, kau curi kenapa atau? Sabar. Jangan macam itu. Tunggu, nanti. Aku kasih tahu ya, kamu curi, mengaku. Tapi ya, kau tadi pernah tipu, kau tadi tanya. Iya, sudah. Bapaknya kau curi? Nanti dah. Kenapa kau curi? Kau tidak buka dia. Kenapa kamu curi? Biar dia cakap dulu. Bukti dah ada, Pak. Sabar. Saya suruh kakak. Akak, kata akak, saya tahu kamu cuci, saya ada bukti. Kenapa kata jumpa saya? Saya sampai di transaction. Jangan ni dulu. Tak payah, tidak. Cakaplah kalau kamu curi. Aku dah bawa kau ke polis. Aku dah bawa ke polis sekarang. Yelah, tunggulah. Saya nak kena baju semua. Nak tu ikut datuk, tunggu dulu. Tak payahlah ambil live macam ni. Kenapa kau nak live? Kau mencuri. Yelah, nantilah saya nak cakap. Sabar. Tak apa, kau mencuri. Nah, ni papa mencuri. Sabar. Jangan sampai nyampuk. Saya tak takut. Saya tak boleh. Pegang. Nanti saya boleh settle. Saya nak hanya minta abang. Abang saya kata baik-baik. Ya, ya. Abang. Nanti dia saya ikut. Saya kata baik-baik. Ya, dia ikut. Dia ini dia siapa? Adik awak ke abang awak, kakak awak ke kakak awak? Siapa dia? Dia tengok kat sini je. Tak ada benda-benda. Engkau mencuri. Ratusan perut. Tipu. Aku ada bukti. Malam kena dah. Perabot ni kau beli ke orang kau curi? Kau bagi video ni. Apa kau cakap? Kau cakap pencuri. Cakap. Cakap. Kau pencuri. Tak boleh. Aku ada bukti. Yelah, saya tahu ada bukti. Tapi tak payah. Kau menambah sebelum kau boleh doa. Kau yang pencuri. Sabarlah. Tunggulah dia buat. Kalau kau boleh bersabar sebab kau tak kena curi. Dia pembantu rumah gaji. Aku bagi pinjam 4,800. Pembantu rumah. Betul ke tak betul? Dia tawarkan duit aku banyak. Dia cakap dia kena datuk PA, bukan datuk mati rumah. PA? Jawab. PA kan pembantu rumah? PA kan pembantu rumah? Jawab. Pembantu rumah ke PA? Cakap. Cakap. Janganlah datuk. Aku tak tahu. Sekarang saya dah kata kau balai, kenapa tak pergi balai? Bukti dah ada. Okey, kita tunggu luar. Saya, abang. Ya, bagi dia siap. Ada tak orang? Saya ada video lah, abang. Rohana tak ada. Kau kunci pintu. Kenapa kau kunci pintu? Saya tak kunci pintu, tapi kena tadi kaki. Saya ada video, bang. Sebab abang cakap dia kerja. Yelah, saya ada tahu dia kerja. Dia memang kerja, dia dah balik. Saya tak tahu, saya dah balik. Saya ada sekarang tak dengar abang baik. Akak saya ada WhatsApp, akak tak. Ibar ada WhatsApp tak? Kak, kita tak nak marah-marah akak. Akak dah mencuri, kita dah ada bukti. Kenapa tak nak jumpa? Kenapa? Tak, saya bukan tak nak jumpa. Tapi kan, bila saya nak buka mesej tu, macam-macam. Nantilah dulu, saya tengah. Eh. Kau dah lari 3, 4 tempat, 10 tempat kau lari. Kau tipu orang duit back in. Sekarang ni, sekejap. Orang sana pun kata kau tak bayar sewa. Aku ada bukti. Engkau driver lori, kau tipu. Penghilang, kau tipu. Pelanggan semua datang balik cari saya. Bukti dah ada, kau jangan tipu. Orang bank pun dah bekerja sama. Kau nak mengaku, tak nak mengaku, cakap. Yelah, saya mengaku lah ni. Tapi memang kau mengaku. Memang saya mengaku. Memang kau curi. Saya tak bayar balik. Berapa ratus ribu kau pembantu rumah gaji 1,200? Berapa ribu? Dahlah, Datuk. Datuk kan orang besar, tak baik kau macam ni. Ya, kau curi-curi, kenapa? Yelah, jangan. Saya nak cakap cari baik, bang. Yelah, saya nak cakap. Okey, jom. Okay, nak settle. Ikut balik polis, jom. Yelah, saya cari akak berapa lama? Saya tak viral, saya kata akak. Jangan sampai saya viral. Saya pun terkena kebiasaan juga, Datuk, bila mengangkat. Saya tahu. Akak, dengan diri saya kata dia mencuri. Akak, orang pakai miskin, Datuk dah menjadi 4,000 sekian. Saya bagi ke tak? Jawab. Jawab, bagi ke tak? Lepas tu, Kak, akak curi duit saya macam tu. Customer akak ambil dari tu, saya kena bayar balik. Akak tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu? Okey, apa sebab cerita? Saya tak nak marah. Okey, cerita. Kenapa kau buat macam tu? Akak saya dah check bank tak tahu? Akak curi kita banyak, 100,000. Okey, takut. Okey, ada bukti, Kak. Akak curi nama siapa nama dia? Berapa puluh ribu kau curi? Kau mengaku kau ada bukti kat bank? Berapa? Okey, berapa? Berapa cakap je? Berapa kau curi? Saya nak cakap tapi tu. No Adli. Berapa? No Adli dengan Nobazura. Nobazura. Siapa tu? Siapa Nobazura? Kau mengaku siapa Nobazura? Ya, Datuk. Tapi Datuk janganlah ambil tu dulu. Tunggulah saya nak cakap. Okey, kau cakap. Kau jangan menyampuk. Sebab dia mencuri. Okey, sini, sekejap. Saya tak nak marah orang, bang. Okey, perhatian satu Malaysia. Okey, dia tak apa-apa. Dia kerja pembantu rumah. Gaji 1,200. Iya, bang. 1,200 je pembantu rumah. Gaji 1,000 gaji 1,200. Habis nak kata apa 10,000? Pembantu rumah. Iyalah pembantu rumah. Iyalah 1,200.
Dia tahu kerja dia pembantu rumah bukan PA. Dia kata dengan kau PA. Bukan, bang. Dia okey. Sibu dua okey. Dia cakap sibu dua. Tujuh. Okey tak sibu dua? Okey lah tu dia cakap tadi tu. Okey. Lepas tu bang, dia punya duit saya RM4,800. Saya bagi. Faham bang? Saya bagi RM4,800. Terhari nak kerja. Lepas tu bang, duit cash hilang. Banyak. Lepas tu saya kata, siapalah curi? Rupanya dia curi. Lepas tu, dia transfer duit orang beli perabot. Pergi kat akaun saya, balance di pangkat cash. Orang lori bagi tahu. Lepas tu pergi kat bank, akaun saya. Nak dekat 10 orang bukti bang. Dia ya, masukkan akaun apa Intan. Dia masukkan akaun lagi siapa? Not me. Tak ada orang tu semua tak tahu. Saya masuk, saya buat, saya cakap je. Yang okay. Tolong transfer itu je. Okey, kenapa tak terlalu kat akaun dia? Sebab saya tak ada MBB, itu je. Saya tak, dia orang tak tahu apa-apa. Dia pun nak masuk polis dah ni. Jangan babitkan dia orang, tolonglah. Okey, duit tu pun saya cakap bank tak ada dah. Tak ada sebab saya kena bayar ni, bayar tu. Kau bayar apa duit tu? Okey, kau buat apa duit tu? Jawab. Aku tak masuk kes polis. Kau jawab jujur. Aku tak masuk polis. Tidak, aku masuk penjara ni. Okey, kau jujur. Baik, saya tahu. Kenapa kau buat macam tu? Tapi saya memang nak, abang Datuk tahu tak, saya dah beli apa ni semua nak niaga, nak bagi Datuk balik duit. Kau beli apa? Saya beli atap tu, lauk-lauk, saya nak niaga. Okey, lepas tu? Lepas tu saya nak ganti balik dengan Datuk sebab saya, itu hari bayar-bayar rumah lah bayar. Kau tu duit saya lah? Yelah, pinjam. Kenapa kau tak cerita? Saya takut nak cakap. Lepas tu masa Datuk bagi komisen tu, saya tak cukup. Komisen saya bagi kan? Tapi kenapa kau menjurut? Kenapa kau transfer ke akaun kau? Lepas tu, dua orang kau transfer. Dua orang tu tak tahu menang. Dia nak masuk penjara dah tak? Janganlah. Betul? Betul, sumpah. Kau buat lagi? Saya tak nak buat lagi. Lepas tu, saya orang tu memang tak kena-mengena dengan saya, dengan saya pun. Tak ada. Betul kau tak buat? Dia cakap ni, dia apa ni? Tolong transfer sini, tolong transfer tu je saya buat. Aku daripada aku tak panggil polis kalau kau mengaku. Ya, saya mengaku dah tu. Memang saya nak ganti, ada bukti, orang bank dah jumpa saya dah tahu. Tahu dah tu. Orang bank dah ada bukti kau mencuri pak-pak. Nama Mazura ni. Asal cakap bank bank kau. Siapa dia? Siapa dia? Itu macam kawan-kawan je lah. Kenapa kau transfer duit semua sekarang ni? Kau tak buat kerja. Tapi orang tu tak ambil duit tu. Dia bagi kat saya balik. Duit tu saya tumpang je. Duit tu beli apa? Saya bayar rumah. Berapa? Kenapa rumah banglo besar macam ni? Bukan. Ini ada orang sewa lagi. Dia pun ada sewa apa semua. Ini rumah banglo ni? Ini rumah banglo ni? Ini kawan saya. Ini rumah apa? Semidi. Berapa bilik rumah ni? Baik aku kira 6 bilik. 5 bilik entahlah. Tapi dah tu hari dah ada orang sewa. Tapi orang tu dah keluar. Akak setuju tak akak datang? Saya kata akak kerja pembantu rumah. Setuju ke tak? Yelah, pembantulah, pembantu. Betul ke tak betul? Datuk cakap pembantu dia. Betul okay. Saya buatlah kerja rumah tu biasa. Tu sama okay. Pembantu. Okey. Lepas tu kak akak bawa pinjam loan saya RM4,800. Betul. Betul ke tak betul? Ada tak ikbat WhatsApp ke sini WhatsApp cakap baik-baik dengan akak, akak tolong jumpa saya. Ada ke tak ada? Ada tapi Datuk belum balik. Lepas tu saya tahu Datuk punya angin macam mana. Saya tahu. Sebab saya tak nak jumpa dulu. Apa angin saya? Saya tahu. Saya cari akak susah tak? Tak off telefon tak? Setuju tak off? Saya ni bersabar kak. Aku dah ramah dengan aku. Yelah tak. Saya tak ada ramah dengan aku. Saya cakap. Jom balik polis lah kak. Masa penjara pun 60 tahun. Abang nak bela dia ke bang? Tak. Abang nak bela apa bela jom? Datuk. Saya tanya je, janganlah. Saya pun tak nak kecoh. Saya dah WhatsApp baik-baik. Akak tolonglah kak. Janganlah. Sekarang ni saya tak nak cakap banyak kak. Saya tak, kalau akak boleh selesaikan saya punya duit hutang, sekarang saya tak nak kecoh polis. Sekarang tak boleh lah. Mana duit tu pergi? Saya dah bayar, dia bayar cuma ada lagi. Bayar apa kau bayar? Tengah sikit je, duit 100 je tinggal. Buka beg. Ya Allah, betul. Buka beg. Bukan tipu pun. Buka beg. Ni habis saya tinggal. Akak selama akak kerja dengan Faisal tak bayar gaji akak ke? Bayar tu sekali je. Kenapa kau mencuri? Lepas tu saya bagi dekat Ida duit tu, duit gaji saya suruh masuk kat. Berapa ribu kau curi? Tak berapa banyak kau bagi. Saya bagi 400. Kau curi? Okey, perabot kat bawah tu sebenarnya aku punya perabot kan? Kau baik kau mengaku? Yelah memanglah. Aku punya kan? Tapi saya tak. Ya Allah, saya aku punya kan? Betul saya nak buat apa balik. Nak sekarang ni kau ada order berapa banyak dengan Ain? Kau jujur. Ain tak tahu nak. Ain ada kerja sama tak? Tak ada. Ain tak tahu. Kau ambil duit tu je lah. Duit tu kau transfer. Banyak kau transfer kan? Berapa orang kau dah transfer? Satu orang. Saya tak boleh ingat tapi dah 5 orang. Alah kak, bukti dah ada 10 kak. Pergi balik polis kak. Ya Allah, saya tak boleh ingat. Kau tengok telefon tu saya ingat lah. Kau dah delete semua, betul ke tak betul? Tak, saya tak delete semua. Ada dalam tu. Dah delete. Akak tak nak cakap, tolong tarik dia, saya tak pegang dia. Nanti berdosa. Ya Allah. Kau tarik dia. Kau tolong tarik dia. Bagi dia siap. Kau tolong tarik dia. Pakai tudung jalan, tak nak cakap banyak. Kau dah menipu. Dalam transaksi ada 20 orang. Tak ada. Saya cakap tak apa, Datuk ya. Apa? Saya cakap Datuk. Saya tak nak cakap banyak. Bagi balik polis. Sampai 20 orang.
Saya cakap okey, terang-terang. Okey. Rapat-rapat. Kan saya dah jual 35 tu, Datuk bagi komisen. Saya tak ada ambil apa satu sen bulan lalu. Kat dramanya kau. Ya, mula-mula tu memang saya tak ambil, Datuk. Lepas tu kau ambil. Lepas tu saya nampak akaun Syah dalam tu. Itu yang terbuka. Akaun apa? Akaun Syah dalam tu, orang tu tanya. Betul tu yang buat buka minda saya jadi macam itu. Syah pun curi. Berapa banyak Syah curi? Saya tak tahu. Tapi saya nampak situ ada akaun dia, orang customer tanya. Tapi dari situ saya terfikir kalau saya dapat 500 saya cakap saya 235,000 saya cakap. Itu hasil kau apa hasil aku promote? Jawab! Datuk. Kenapa kau mencuri? Kau bertidur litup kan? Kau datang situ macam mana kau menangis? Betul tak kau menangis? Jawab! Ya. Datuk. Saya tak ada duit, Datuk. Saya nak makan. Boleh tak bagi 4 ribu? Saya ada kontrak. 4,800. Tak apa kak. Akan tak kerja tak apa. Itu company Datin, company saya. Jawab. Datuk. Jawab. Datuk. Duit siapa? Ya, Datuk. Jadi, saya bagi. Kau belum kerja lagi. Awak belum kerja lagi, kak. Fikirlah, kak. Akak belum kerja lagi, kak. Saya dah bagi juga akak 4,800 kak. Saya bagi zakat dengan akak-akak. Tahu. Itu akak pembantu rumah kata akak malas kak. Akak tak buat kerja kak. Ada tak saya beritahu siap akak? Kenapa kau tak? Akak aku dah tua kak. Kenapa kau curi duit aku kak? Akak kenapa kau jahat kak? Datuk, nanti Datuk tension dah. Saya tahu Datuk tak boleh tension. Kak, kenapa Kak jahat? Saya minta maaf lah tu. Kak, saya tak sama nak buat macam ni. Tapi saya jadi agak lama, Kak. Saya memang nak datang jumpa Datuk, tapi saya tahu yang Datuk macam mana. Kau curi berapa pun datang 1,000 kat dalam bank-bank, Kak. Saya tak ambil sampai 1,000. Berapa pun 1,000 kau ambil, Kak? Saya tak ingat. Kalau ada pun dekat 10,000. Tak ada bukti kat bank, Kak. Tidak ada berapa, Kak. Aku bagi kau duit, kau merayu Datuk nak tak kisahlah kerja cuci tai pun betul tak kau cakap macam tu. Yang penting kau ada kerja, betul tak kau nak kerja? Kau pergilah kat juga. Kak Tai, sorry kak. Saya minta maaf. Tak maaf kak. Saya ganti nanti. Maaf kak, saya tak pakai tuduh sebelum saya heret akak. Sebelum saya suruh bodyguard, saya ni semua heret akak. Siap, kak siap. Abang. Saya tak nak abang marah-marah abang. Saya tak sanggup. Abang tak salah. Yes. Dia ni siapa sebenarnya bang? Kalau saya ni. Saudara. Kita jaga dia. Bang dia mencuri banyak bang. Dia menipu. Apa? Dia tak tahu dah. Udah tu. Tak payah. Jadi saya pandang tentu dia bang. Saya tak nak abang. Dia mencuri banyak bang. Minta tolong lah bang. Saya tak ada apa-apa. Pakai kenalan tu dong. Pergilah ke polis bang. Badan poli pun saya tak beli. Kalau saya sedia tu, saya tak boleh ganti. Tak payah ganti. Tak apa saya faham ni. Biarlah awak masuk dalam penjara. Tak payah. Atau panggil polis datang kasih duit. Call polis. Kalau saya pergi lah. Sedia. Saya ni baju. Tak apa, pakai tudung. Pakai tudung. Kenapa tak apa? Biarlah saya semua ambil penjara. Okey, jom. Mana baju saya tadi? Bang, macam ni ke nasib? Dah tak nak last, Saya daripada pusat tak nak last, dia buat macam ni. Macam pada awak, kita ada bukti bang. Kita tak kasih pusat minum masuk dalam ni.